Saudara, Komisi 1 DPR RI telah menyetujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI. Hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI telah diserahkan Komisi 1 ke pimpinan DPR. Rapat paripurna DPR terkait persetujuan Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa akan digelar pada pekan depan. Setelah rapat paripurna, hasilnya akan diserahkan ke Presiden Jokowi untuk segera melantik Panglima baru. Laksamana Yudo Margono telah mengikuti fit and proper test di Komisi 1 DPR dan Komisi 1 telah menyetujuinya sebagai calon Panglima TNI. Dalam paparan visi-misinya, Laksamana Yudo menjamin tidak akan ada lagi prajurit TNI yang arogan dan menyusahkan rakyat. Apabila nantinya saya mendapat kepercayaan menjadi Panglima TNI, maka saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji, serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat.